Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin konten lagi. Apa ya kontennya hari ini? Oh iya, berbagi lagi. Saya ada diamanatkan lagi oleh seseorang yang bernama Net. Wah, intinya hamba Allah yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk dibagikan. Terima kasih banyak buat hamba Allah yang sudah percaya kepada saya untuk membagikan makanan, sayuran, semuanya lah. Ini kita mau membagikan sayur masak sama ikan masak, ayam bakar, macam-macam, dan juga ada juga gorengan sedikit-sedikit kita bagikan. Terima kasih banyak yang sudah nonton, jangan di skip, tonton sampai habis, jangan lupa di subscribe, like, and share, and comment. Terima kasih banyak, mohon maaf ya kalau videonya agak-agak jelek, tapi agak-agak bagus. Lanjut, kita jalan. Kita mau beli gorengan sama nanti kita ngambil ayamnya sama sayuran, sayur masak. Kita ngantri dulu. Lagi pamannya lagi mau ngitungin. Ini gorengan terlaris di Kalimantan Timur di Tanah Grogot. Ini. Pak, pesan tadi 20. 20 bungkus. Sudahkah? Belum. Mau dibawa ke ini Om. Nah, ini paman. Udah berapa lama Pak jualan di sini pentolnya? Baru 5 hari. Oh, baru 5 hari. Pantesan baru lihat. Ini saya mau anu Pak, mau beli gorengan. Ada disuruh sama orang bagikan sedikit-sedikit rezeki Pak. Ini panas-panas bro. Oke bro, kita saling ya. Kita nunggu gorengannya, lagi dihitung. Harinya hujan. Kita mau jalan dulu. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita jalan guys. Inilah perjuangan YouTuber. YouTuber bikin perjuangan sendiri. Berjuang sendiri, ngedit sendiri. Semoga konten ini menginspirasi teman-teman semuanya. Meskipun sedikit, kita berbagi, semoga berkah. Itu aja. Jangan pernah memandang seimpa orang atau fisik seseorang dengan sekelip sebelah mata.
kita belum tahu dan belum kenal bagaimana sifat orang itu, intinya syukuri aja apa yang ada di diri kita. Oke, kita sudah mulai kami sudah mulai sampai. Oke guys, sudah mulai sampai guys. Assalamualaikum. 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 Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya sebelah nggak ada kah? Ada mas. Oh, ketok-ketok nggak ada orang. Belum mungkin. Oh, okay. Makasih ya mas. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orangnya kali guys. Kita taruh di sini aja nanti ya, ada orangnya. Biasa sih ada. Mungkin jalan kah kemana? Sudah kita jalan. Oh ada. Ada guys. Nih sih. Wah. Wow. Ada ya? Nggih, anu. Sayur. Makasih ya. Nggih. Kirain ada orangnya tadi. Ya sudah guys. Oke guys, kita bagi lagi guys. Eh, jalan. Eh, ambil nah. Mana mama? Nenek. Jalan. Oke ya. Kasih om. Ya. Kasihkan bapakmu. Kasihkan nenek sama bapak. Makan-makan, kamu juga makan. Hujan. Rasam lah. Ya. Mana rumahmu? Sini ambil. Di mana rumahnya? Yang itu kah? Nenek mana?
Sesi. Thank you. Kasih ya. Ya. Jar. Kasih dalam jar. Ya. Nenek ada? Ada. Ya, kasihkan. Kasihkan itu. Oke. Ya. Sampai guys. Assalamualaikum. Ya, Bu. Orang yang anu tuh enggak ada, Siapa tuh? Ada. Itu gembok. Foto gembok, Kak? Tapi jalan dia. Kenapa ada katanya Siti Pak di sini? Ada kekasih gitu. Itu ada kak orangnya? Ada. Susahnya sih. Nenek ada kak? Ada. Ini sayurnya, lanjut. Ambilkan sayurnya. Hujan hari ini. Kasihkan yang di belakang satu ini ya. Oh iya. Nah. Ini kayaknya dulu hujan. Iya. Mau jalan. Kerja soalnya. Ya, Mas. Guys, kita kesini lagi. Ini yang ada di konten saya sebelumnya, rumah ini. Dia ada punya anak 10 kah anak. Jadi kita mau ngasih ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kirain pian di kantor anu tuh kada. Di anu aja ini hibah di ke desa kah? Ada di anu apa Manggalani menghibahkan ke desa. Motor ini yang rawan-rawan kebakaran kan? Seperti terbrukan banyak hutan-hutannya masih. Nah, jadi dihibahkan. Jadi kalau yang halus ini berapa orang anaknya? 4 5 6. 6. Nggih, ada juga di sana lagi 2. Kalau siangnya di sana bermain, kalau malam ke sininya bermalam. Oke itu. Gila-gilaki. Eman lah. Nggih, makasih banyak lah. Nggih, nggih. Mudah-mudahan berkah. Cukup, nggih. Cukup lah itu. Cukup aja. Makasih banyak lah. Eman lah. Nggih. Oke teman-teman, kita sudah selesai bagikannya. Hujan dingin. Kita mau istirahat dulu, mau salat asar dulu. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya.